Selamat datang di Pionir Auto Garage. Setelah 6 bulan sahabat Pionir menunggu, akhirnya Pionir Auto Garage selesai. Oke, bisa kalian lihat di parkiran Pionir Auto Garage ini ada puluhan mobil Jeep yang sudah terparkir siap untuk dapat servis dan juga modifikasi. Kemarin-kemarin itu baru aja datang beberapa Suzuki Jimny 5 pintu terbaru 2024. Gak ketinggalan, ada juga Jeep Gladiator, Jeep JL, Fortuner, Hilux, dan lain-lain. Tapi hari ini khusus adanya Jeep. Oke, bisa dilihat ini ada puluhan, tapi kita akan spill isi bengkel itu nanti dan parkiran. Pertama-tama kita ke bagian dalam dulu. Kita cek di bagian toko ada apa aja yang sudah ada di Pionir Auto Garage. Nah, jadi ketika sahabat Pionir masuk ke Pionir Auto Garage itu langsung disambut dengan meja resepsionis. Dan lantai satu ini kita sebut sebagai lantai utama karena hampir 90% lebih barang-barang aksesoris, spare part, mobil Jeep 4x4 dan SUV itu ada di lantai 1. Bisa kita lihat di kita ketika masuk itu langsung disambut dengan bumper-bumper depan dan belakang untuk Jeep, ada juga untuk Jimny, dan di belakang itu untuk Toyota Hilux juga ada. Ini juga sudah terbuat dari besi semua. Terus kita ke bagian sebelah. Ini salah satu section yang hot karena ada beberapa hot item, mulai dari lampu-lampu body design light bar, XL kabel light bar, terus juga ada body design LP4, LP6, dan lain-lain. Nah, itu juga kita juga ada casey, terus juga ada lampu rigid. Nah, ini buat opsi buat kamu pemilik Jeep 4x4 atau SUV yang ingin upgrade modifikasi lampu-lampu tambahan. Nah, ini nih. Ini adalah salah satu sudut yang paling disukai oleh Jeep owners karena di sini adalah surganya para Jeepers. Bisa dilihat di sini adalah bagian suspensi. Bagian yang paling dicari dan diminati oleh pemilik Jeep yaitu alat peninggi Jeep alias liftgate. Ada dari Rubicon Express, dari Evo Manufacturing, TerraFlex, terus juga ada dari Icon, itu semua original dari Amerika. Kita Pionir Auto Garage juga merupakan sebagai official dealer internasional di Indonesia. Jadi nggak usah takut untuk keasliannya. Terus juga ada bagian-bagian performance gitu ya. Di sini ada untuk knalpot, ada snorkel, ada intake, lengkap pokoknya untuk sistem pernafasan Jeep. Kita lihat juga nih ada kap-kap mesin tambahan, kemudian ada bagian jakan kaki, side step, terus juga ada winch dan Sprintech Supercharge yang lagi diskon selama bulan Ramadan 2024 untuk performance kamu semua. Mobil Jeep 3,6. Terus juga ada bagian track bar, bagian tambahan parts-parts untuk di interior nih, ada grab handle dan lain-lain. Terus termasuk juga dengan karpet Jeep JL. Dan kita juga beberapa kedatangan barang-barang baru. Ini ada dari Thule, dari Swedia. Ini untuk di bagian roof rack. Terus juga ada ini Thule yang ini, itu untuk naruh sepeda. Jadi buat kamu yang hobi sepeda, kita bisa bantu sediakan juga. Terus ini juga nih item terbaru kita, yaitu adalah bumper depan dan belakang untuk Hilux dari pihak Offroad. Nah, kita geser sedikit lagi tadi. Dan ini adalah penutup kabin untuk Jeep Gladiator yang elektrik. Ini salah satu item yang juga digemari oleh pemilik Gladiator. Oke, nah terus kita juga ada di sini bagian-bagian untuk di bagian bracket lampu-lampu untuk Jeep. Terus juga ini bagian spare part, Mopar. Kalau kamu cari spare part untuk mobil Jeep, Mopar itu udah adalah pilihan terbaik karena aslinya Jeep itu ya Mopar, bagian-bagian parts-parts untuk spare part.
Terus juga ada untuk bagian fender, terus kita juga kedatangan kulkas dari My Coolman. Tuh. Ini salah satu item baru yang langsung banyak peminatnya. Gitu ya. Terus juga di sini, di sudut sini ada bagian-bagian fender, inner fender, terus juga ada fender. Kemudian juga ada bagian grill di sini buat variasi Jeep JK. Oh iya, terus juga ada liftgate peninggi untuk Suzuki Jimny. Karena kita mulai sekarang fokus ke Jimny juga, 4x4 lain juga seperti Hilux dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini untuk Jimny juga ya. Dan ini adalah sudut untuk ban dan velg. Jadi untuk semua jenis velg kita ada sini ready, ada dari KMC, ada Black Rhino, Moto dan lain-lain. Juga ada ban-ban, ban Beth Goodrich, ada yang all terrain, ada yang mud terrain, ada ban Kanati juga. Setelah itu kita akan ke lantai 2. Di lantai 2 ada perlengkapan untuk overland, outdoor dan juga camping. Ini aku salah satu kesukaanku ya di sini spotnya nih. Kita naik ke lantai 2 dulu ya, sahabat pionir. Nah, ini adalah lantai 2 di mana biasanya di lantai 2 itu kan identik dengan ketinggian. Nah, biasanya camping juga identik dengan ketinggian nih. Makanya kita taruh bagian-bagian camping itu di lantai 2 di tempat ketinggian. Di sini juga kita banyak brand-brand yang baru masuk. Mulai dari OZ10 gitu ya. OZ10, terus juga ada ARB 4x4 buat tenda-tendanya. Terus juga Dometic, mulai dari storage-nya, terus kulkasnya, itu ada portable toilet juga ada. Lengkap. Ada juga bagian gensetnya. Nah, lengkap kap banget buat kamu yang hobi overland, touring, offroad. Di sini adalah surganya. Ya. Bisa kita lihat ya. Lengkap banget di sini. Dari lantai 2 ini, kita langsung turun lagi ke bagian bengkel. Let's go. Oke, kita ke bagian tempat penempaan mobilnya nih, yaitu di bagian bengkel. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, para mekanik sedang sibuk bekerja memperbaiki dan juga memodifikasi mobil Jeep. Nah, kalau di Pioneer Jeep kan dulu tuh cuma ada satu ya, mesin hidrolik. Di Pioneer Auto Garage kita sekarang ada 3 mesin hidrolik. Nah, bisa dilihat ya. Oh. Selain kecanggihan alat berupa mesin hidrolik, kita alat-alat lainnya pun juga komplit. Nih, aku akan tunjukin bagian kunci-kunciannya nih. Tuh. Ini aja di bagian kunci tuh udah apa ya? Tingkatannya banyak banget nih. Ada kunci sok besar, sok kecil, kunci L, kunci ring-ring, obeng tang dan lain-lain tuh. Kalau dibuka pun juga nih, lihat nih tuh. Lengkap banget, jadi nggak usah meragukan lagi untuk ke apa ya, kemampuan Pioneer Auto Garage untuk memperbaiki dan juga memodifikasi Jeep 4x4, Jimny, Hilux, SUV kamu. Nah, juga ada bagian-bagian dongkrak, terus itu juga banyak tuh peralatannya kalau dilihatin secara kasat mata bisa kelihatan, alat penyedot oli juga ada. Terus di bagian ujung juga ada buat balancing ban juga ada kita. Ya, oke, kita sekarang akan lihat-lihat ada berapa Jeep sih di sini. Kita lihat nih. Kita lihat di sini udah berapa tuh? Udah 5, di sini 5. Di sini ada 4, 9. Sini tambah 2 11. 11 tambah 3 4 5 16. 17 deh sama Grand Cherokee. Jadi total hari ini ada 17 Jeep. Nah, kalau kamu bertanya-tanya nih, pembangunan-pembangunan terus openingnya kapan? Tenang, nanti di bulan April, tanggal 22 sampai tanggal 28 April, kita akan ada grand opening. Kita akan mengadakan banyak rangkaian kegiatan dengan mengundang banyak tokoh-tokoh dan juga komunitas-komunitas Jeep 4x4 SUV di seluruh Indonesia. Jadi siapkan diri kamu, tunggu undangan dari kita. Oke, segitu sahabat pionir.
proses pembangunan Pioneer Auto Garage sudah selesai. Kalau gitu video ini juga selesai. Sampai jumpa di Grand Opening Pioneer Auto Garage. Thank you.